Ni, Ipan nak abak dekat orang Kedah. Hak mana dekat Alok Star, dekat Kulim, Langkawi, apa semua. Hampa kena mai ke Fantastic Food Festival yang akan dilaksanakan nanti. Hari ini, Ipan bersama dengan Puan Siti Nabilah Dol Baharin, pengurus Fantastic Food Festival atau lebih mesra dikenali sebagai Kak Nap. Kak Nap, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat pagi. Sihat, ha? Alhamdulillah. Main dari Kedah dari bila ni sampai sini ni? Pagi tadi. Pagi tadi baru sampai. Pagi tadi sampai. Alhamdulillah. Okey, kita nak teruskan perbincangan kita. Kita nak kongsi kepada penonton bagaimana Kak Nap dapat idea untuk melaksanakan Fantastic Food Festival ni. Okey, hai, assalamualaikum. Salam. So, saya sebenarnya start dengan food reviewer. Okay. Saya ni food review. Lepas food review yang ni saya dapati lepas COVID lah. Lepas COVID kita tengok sale untuk F&B lah especially drop. So kita dapat satu ruang, satu peluang di mana why not kita buat satu event yang mana kita himpunkan vendor-vendor, peniaga-peniaga makan dalam satu platform. Okey. Sebab tu tercetusnya Fantastic Food Festival kan. Nah, di mana kita himpunkan vendor, di mana kita untuk branding lah. Kalau boleh kongsikan antara vendor-vendor yang terlibat sama nanti, antaranya kalau boleh kongsikan? Kalau ikut vendor kita, ada yang cakap kita ni select. Sebenarnya kita tak select. Kita tak select. Of course, kita akan ambil yang ada quality. Betul? In term of quantity lah. So, kita ada TikTokers, kita ada artis, and kita ada juga influencer. Tu dalam 20-30%, 80% yang lain tu kita ambil yang kita punya usahawan-usahawan bumi terita yang lain lah. Okey. Dan saya difahamkan juga food festival ini akan diwangikan oleh Yaya Empire. Ya, kenapa Yaya Empire dipilih sebagai rakan strategik kolaborasi ini? Okey, so since kita punya misi adalah untuk membantu usahawan-usahawan bumi putera kita dalam branding, penjenamaan. So since Yaya Empire daripada orang kata apa Kelantan lah. Kelantan. So Fantastic Food Fair daripada Kedah. So why not kita gabungkan dua negeri untuk lebih luas penjenamaan tu. So Yaya Empire ni merupakan nama besar bagi saya. Dia packaging cantik, tahan lama, wangi. So for me, why not kita gabungkan dan mungkin benda tu akan lebih dikenali. Doakan. So kita pastikan Fantastic Food Festival ini mendapat apa perhatian dan juga sokongan daripada rakyat tempatan. Kita nak kongsikan juga apakah di antara perkara yang menarik sekiranya pengunjung datang menghadiri Fantastic Food Festival nanti. Okey, food festival ni adalah dia lain sikit konsep dia sebab setiap event kita berbeza tema. Kita ada circus, kita ada aloha sebelum ni. And kita ada traditional. Dan kita akan buat setiap vibe tu setiap kali pengunjung ramai tu dia akan rasa macam vibe yang excitednya berbeza kan? Setiap tak ada sama macam boring kan. And bila kita contoh kita pilih circus, setiap elemen-elemen input yang kita gunakan tu semua related dengan circus lah. Kita buat badut lah, ada banyak pertandingan lah dan juga show-show yang khas untuk seisi keluarga. So bukannya kita fokus untuk satu audience tapi the whole family. Baik, tapi itu yang sebelum ni kalau untuk tahun ini punya tema apa yang dipilih oleh Kak Nap sendiri? Okay, mostly untuk yang paling latest lah. Saya kongsi yang paling latest, kita fokus on traditional, a bit traditional. Sebab sebelum ni kita banyak-banyak elemen aloha, circus. And for me untuk traditional ni kita untuk tarik sebenarnya untuk tahun kan? Tahun melawat Kedah. So kita fokus kepada tradisional. Okey, dalam kita menjengah ke tahun melawat Kedah sebab itulah Kak Nap adakan tema tradisional itu untuk kita menarik minat pengunjung yang datang ke Fantastic Food Festival. Kalau boleh Kak Nap kongsikan sedikitlah dengan persiapan untuk tahun ini punya penganjuran food festival bagaimana setakat ini? Okey, kalau ikutkan paling latest sepatutnya event kita berjalan 26 sampai 29. Betul. Disebabkan banjir. So kita menghormati dan juga menjaga sensitiviti lah. Dan kita dapat nasihat ni pada negeri Kedah sendiri untuk menunda lah. So tarikh yang kita plan adalah masih dalam planning sebenarnya. Tapi yang kita boleh cakap adalah pada 3, 4, 5 dan tempat kita akan bagi tahu lainlah. Kita akan update kemudian. Betul. Sebab kami sendiri pun asal Malaysia juga patutnya bersiaran di Kedah pada hujung minggu nanti tetapi disebabkan berlakunya banjir di Kedah ketika ini kita menjaga sensitiviti dan kita menghormati mereka yang dalam keadaan yang memerlukan ketika ini. Baiklah, kita nak kongsikan lagi Kak Nap. Festival Food Fantastic ini kan. Kenapa Kak Nap memilih nama Fantastic Food Festival? Apa yang menariknya lagi untuk mereka datang? Okey, Fantastic ni saya nama dia satu yang bila orang dengar macam wow, dia macam ada elemen happy. Saya nak bila orang buat event saya ni, event yang hilang masalah, you boleh release stress. Perempuan kalau dapat makan
hilang stres. Bukan susah pun nak bujuk dia kan bagi makanan dia. Makanan. Dan satu lagi, Fantastic Food Fest ni dia variety of food. Yeah. Dia bukannya nasi ayam je. Kalau ada 130 vendor, kemungkinan kita akan dapat 100 lebih menu. Hmm. So dekat situ dia ada banyak menu yang bila pengunjung main, wow, yang tu nak try, yang ni nak try. Dia rasa bila Fantastic, dia macam makanan Fantastic yang macam tu. Dia macam related dengan dengan vibe yang seronok macam tu, patutlah orang akan datang ramai-ramai nanti memeriahkan Fantastic Food Festival. Kalau kita nak bercakap tentang perancangan masa depan, selepas ini apa lagi perancangan Kak Nak? Okey, kalau ikut perancangan masa depan kita, kita fokus kepada vision lah. Okay. Of course lah, kita nak fly lebih high. Yeah. Kita nak ke luar negara, nak bawakan kita punya vendor-vendor yang sepatutnya dia punya boleh pijau sebenarnya. Tapi dia pun tak ada platform yang betul sebenarnya. Kak Nak sediakan platform. Ya, insyaAllah kita akan cuba untuk bawakan vendor-vendor kita untuk lebih international. Ya, jadi kita doakan supaya Fantastic Festival ini boleh pergi ke tahap yang lebih tinggi. Mungkin kita boleh bawa mereka ke peringkat antarabangsa, kita bawa mereka ke negara-negara lain pula untuk kita bawakan vendor-vendor yang terlibat sama dengan Fantastic Food Festival. Okey, kalau kita nak kongsikan siapakah di antara tulang belakang orang kuat Kak Nak selama dalam penganjuran Fantastic Food Festival ini? Okey, first saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Yaya Empire sendiri. Yaya Empire adalah kita punya rakan strategi. And thank you so much, dia banyak membantu in terms of marketing. And juga kita punya blasting. Dan juga of course saya punya team. Tanpa team tak mungkin kita punya event boleh sukses. And thank you for vendor dan juga influencer, TikToker sebab dia pun juga membantu in terms of marketing untuk blasting juga. So event ni macam saya cakap, dia tak boleh berjaya dengan seorang, tapi dia melibatkan tim. Ya, dia ada ramai dekat belakang yang akan membantu dan memberikan sokongan yang padu kepada penganjuran Fantastic Food Festival. Kita nak kongsikan lagi kepada penonton. Dalam ramai-ramai vendor yang datang nanti, selalunya lah mungkin boleh kongsikan apa di antara makanan yang menjadi tumpuan ramai. Okey, kita bagi top 10 sekejap. Okay, okay, boleh. Okey, first kalau ikutkan kita punya makanan, kita ada Ojen. Okey, Kunafa Aiwa. And then kita ada Mobella sekali pak yang dibuat sendiri. Yang tu memang 30 minit dah sold out. Cepat sekali pak dia memang sebab sendiri homemade kan, dia punya rasa kita tahu yang macam zaman dulu punya rasa. Yang ketiga kita ada nasi Pakistan Batu Pahat. Yang lepas tu kita ada Mr. Yogurt. Ayat dibuat daripada yogurt. Yogurt tu homemade yang dibuat khas untuk siapa yang hasilkan rasa lain lah. And then kita ada siapa lagi? Banyak lagi. Kita ada siapa lagi? Saya nak ingat sebab terlampau banyak. Betul. Tapi kalau selalunya dalam berapa ramai vendor yang akan terlibat kalau dalam satu penganjuran festival? Okey, kalau ikutkan 100 lebih lah, 130 macam tu. Okey. Dan selalunya sasaran pengunjung berapa ramai? Sasaran pengunjung dia ikut tempat. Normally sekarang jumlah pengunjung yang kita capai adalah 1.5. Okey, juta. Alhamdulillah. 1.5 selama 1 sampai ke 6 siri lah. Jadi bermula pada tahun? Kita sebenarnya bermula baru setahun. Tapi dah 5 siri? Ada nak masuk 7. Nak masuk 7 dah. Yang kami sebenarnya 7 lah. Jadi boleh kongsikan tak perbezaan siri yang pertama dengan siri yang ke-6 yang sebelum ini? Okey, jujurlah saya cakap untuk event ni, untuk first time saya cuba diri sebab saya bukan dalam bidang EO. Given as sebelum masuk yang pertama tu dia agak susah sebab kita tak dapat gear rentak dia kan, macam mana cara dia. Once masuk 2, 3 dan 4 kita dah macam dah tahu macam mana kita nak mengelola, kita nak lead benda tu. Kita kena ada SOP lah. Itu yang memudahkan urusan kita. Itu je lah. Maksudnya dari first penganjuran itu, Kak Nap dah belajar banyak. Dari segi penganjuran, dari segi idea, dari segi untuk kita dapatkan satu tim yang cukup kuat juga, kita perlu ada perbincangan kerjasama yang baik. Sebab itulah berjaya dihasilkan sekarang ini akan masuk siri yang ke-7. Yes. Baiklah, di kesempatan yang ada, Kak Nap boleh kongsi kepada penonton untuk datang ramai-ramai ke Fantastic Food Festival. Silakan Kak Nak. Okey, so assalamualaikum. So, sekali Kak Nak nak tekankan, Kak Nak jumpa orang semua untuk mai ke Fantastic Food Fest by Kak Nak 7.0, di mana tempat kita akan maklum balik di mana tarikh kita mungkin 3, 4, 5 dan 6 nanti di Aman Jaya, mungkin Aman Jaya. Baiklah. Okey, sebelum kita nak akhiri segmen kita, kita saksikan terlebih dahulu promosi berkaitan dengan Yaya Empire. Jom kita saksikan.
Wangian umpama pakaian anda mencerminkan kepribadian dan gaya hidup. Yaya Empire Perfume dengan lebih dari 580 aroma mengikat membawa anda ke dunia keanggunan. Setiap botol dicipta dengan penuh ketitian. Dapatkan di Shopee House of Yaya atau melalui ejen kami di seluruh Malaysia. Yaya Empire Perfume, kualiti adalah keutamaan kami. Ya, saya kira semua orang kenal Yaya Empire. Wangi, packaging cantik, harga berpatutan. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang menantikan kami untuk Fantastic Food Festival. Terima kasih ucapkan kepada Kak Nap sendiri yang datang jauh dari Kedah untuk kongsi kepada kami. InsyaAllah kita doakan agar Fantastic Food Festival terus mendapat perhatian dan juga sokongan daripada ramai orang. Terima kasih Kak Nap lagi sekali. Terima kasih juga atas jemputan hari ini. Sama-sama.